turunan Bani Sibilan, turunan Sayyidina Ali, juga turunan Sayyidina Sayyidatina Fatimah, juga turunan Sayyidina Abi Bakr Siddiq, lebih-lebih turunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Habib Rumi ditanya, Bib, apa kisahnya? Ini maaf terlalu panjang tak? Ya, terlalu panjang tinggi. Waktunya sudah ngepet. Terus. Habib Rumi ketika ziarah hari 9 ditanya, Bib, apa istimewanya ziarah hari 9? Dah. Karomahnya gimana, Bib? Aduh, terlalu tinggi. Barokahnya gimana, Bib? Saya untuk mencapai martabat itu, untuk mendapatkan itu, terlalu jauh. Cuma saya ingin belajar malu saja ziarah Wali Sembilan. Ingin belajar malu kepada Wali Sembilan. Di dalam kuburnya Sunan Ampel, Al-Imam Ahmad Rahmatillah bin Ibrahim Asmaraqandi bin Jamaluddin Hussein bin Abdullah Uthman Khan bin Ahmad Syahjalal bin Abdullah Uthman Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ahmad Faqih bin Muhammad Sahib Marbat bin Alwi bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Naqib bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Muraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Siapa ibunya Imam Ja'far Sadiq? Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrini Siddiq. Berarti Sunan Wali Sembilan turunan Sayyidina Ali, juga turunan Sayyidina Fatimah, juga turunan Sayyidina Abi Bakrini Siddiq, lebih-lebih turunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk ke Sunan Ampel, saya kaget. Orang di dalam kubur sudah meninggal 500 tahun yang lalu, masih mengajak orang berzikir, masih mengajak orang bertasbih. Tidak ada yang masuk ziarah Sunan Ampel terus masuk dia berapa? Begadang mari begadang, tidak ada. Atau lagu apa? Tidak ada. Yang datang ke Sunan Ampel mengucapkan apa? Salamullah ya sadah binar rahman ya syakum ibadallah jinnakum kasabnakum tolaknakum. Begitu ziarah, baca Yasin, baca Fatihah, baca Ayatul Kursi, Suratul Ikhlas, perkelompok-perkelompok berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sana subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Di sana membaca selawat, di sini membaca beberapa tasbih dan beberapa selawat-selawat Nabi dan istighfar. Saya kagum kepada Sunan Ampel, 500 tahun yang lalu masih bisa berdakwah, mengajak berzikir kepada Allah. Kami mengumpulkan anak-anak kita habis maghrib bertahlil, berzikir, membaca Quran, sulit sekali untuk bisa mengumpulkan saudara-saudara kita. Lingkungannya dari mulai Ampel Rento, Ampel Gading, berapa pedagang-pedagang, toko-toko yang luar biasa. Hatta yang ingkar ziarah, yang ingkar maulud, yang ingkar manakib, di situ jual berjanji. Ya. Luar biasa. Itu di tempat Sunan Ampel. Luar biasa. Sunan Ampel sampai sekarang mampu membuat pasar kecil, pasar kerakyatan. Belum ziarah ke Wali Sembilan, Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah. Depannya pasar ramai, siapa yang mengundang? Kalau tidak disentuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab karomah Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf. Itu karomah yang luar biasa. Orang mati masih bisa menghidupkan pasar yang hidup. Di Maulana Syarif Hidayatullah ayahnya separuh non-muslim, separuh muslim. Coba kalau Jumat Kliwon kita ziarah ke makam Maulana Syarif Hidayatullah, lihat sebelahnya. Satu non-muslim,
yang pakai menyan kecil sampai yang besar, lilin yang pendek sampai yang panjang, yang gembok sampai yang kering, yang kurus di sebelah, macam-macam. Saya kagum bahwa Rasulullah di dalam kubur masih bisa menyatukan bangsa. Kagum. Lalu di satu sisi tempat dunia Islam, dunia Muslim kita yang zikir gayanya macam-macam dengan lagunya zikir macam-macam, mereka bersatu luar biasa. Jadi saya katakan bahwa Maulana Syarifuddinullah di dalam kubur pun khususnya Wali Sembilan masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Malu tidak kalau kita kita ini? Mestinya malu, orang mati sudah sekian ratus tahun masih bisa memberi makan kepada yang hidup. Ini contoh untuk kita semuanya. Namun apa yang terjadi bila mana kita sudah jauh dengan para ulama, anak-anak kita tidak kenal Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, anak-anak kita tidak kenal Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Syadzili, anak-anak kita tidak kenal Sayyid Ahmad Ar-Rifai, anak-anak kita tidak kenal Sayyid Ahmad Al-Badawi, anak-anak kita tidak kenal Sayyid Ahmad Ar-Rifai Wad-Dasuki, dan tidak kenal para tokoh-tokoh Sayyidi Syekh Muhammad Baharuddin Naqsyabandi dan lain sebagainya, lebih-lebih yang ada di Jawa ini. Apa yang terjadi? Sehingga anak-anak kita lupa tidak mengetahui bahwa ulama-ulama yang ada di Indonesia khususnya dan tokoh-tokoh pejuang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kemunduan, dan ikut andil besar di dalam nasrul Islam, nasrul dakwah, sehingga kita bisa kumpul karena sebab jasa-jasa beliau yang diangkat menjadi warasatil anbiya. Maka dengan ini kita kumpul untuk menghidupkan kembali La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Tanamkan kepada kita semuanya supaya hati kita terukir, mengganti sifat-sifat takabur, sum'ah, dengki, hasad. Itu letaknya bukan di mulut. Kita mandi setiap hari, kita cuci muka setiap hari, dari cuci muka sampai wudu. Yang saya tanyakan, cuci hati kita setiap hari berapa kali? Cuci hati kita setiap hari berapa kali? Muka 5 kali, hati kita berapa kali kita cuci? Ini busuknya kalau kita buka, isinya takabur, dendam, dengki, dan sebagainya. Alat pencucinya kalau zahir ada air, kalau tidak ada air, tayamum. Tapi pencuci hati adalah hati kita dengan cucian La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mata kita kenalkan kepada La ilaha illallah. Telinga kita kenalkan kepada La ilaha illallah yang menciptakannya. Mulut kita kenalkan. Hati kita, tangan kita, kaki kita, sehingga keluar dari dunia ini membawa La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Apabila sudah menyinari dan memenuhi bumi ini dengan orang-orang ahli la ilaha illallah, insyaallah maksiat akan lari sendiri. Takut kepada min ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu terakhir, untuk kita mempertahankan supaya barokah ini bertahan, barokah ini kita pertahankan, mari kita jangan jauh dengan para ulama dan jangan jauh dengan para aulia, karena beliau wasithah kita mendekat kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Demikian kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah taala memberikan manfaat kepada kita. Apa para bapak, para ibu, saya itu paling takut kalau berdiri di atas mimbar terang-terangan saja. Sebab bangun dari kubur yang ditanyakan bukan kalian. Dan ditanya Habib Lutfi dulu, kamu bisa mengamalkan yang apa kamu omongkan tidak? Ini beratnya, amplopnya sih boleh kandel, amplopnya sih boleh tipis. Datang dikawal pakai mobil yang baik, tapi bangkit dari kubur tidak kenal pengawal, tidak kenal amplop. Ini yang berat tanggung jawabnya. Semoga kita semuanya orang yang pintar ngomong, tapi menjadi orang yang pintar mengamalkan, orang yang bisa mengamalkan.
sehingga masuk jajaran orang yang dicintai Allah, yang mencintai Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, semoga Allah taala memberi manfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tujina biha min jami'il ahwal wal afat, wa taqdina biha jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.